with the first winner from third grade ya. Okay, Kak, maybe you can introduce your name. Hello, my name is Rere. I'm 9 years old and I'm from third grade. Wow, Kak Rere from third grade. Nah, Kak Rere, how do you feel today? I feel very happy. Yeah, of course happy ya, because you get the first winner. Nah, Kak Rere, how many times you practice for this competition? I practice once a day. Once a day, so it really show you about practice makes perfect, yeah? Yes. With whom did you practice? With your mother, father, or your sister? With mother. Mother, okay, very good, Kak Rere. Nah, bagaimana perasaan Bunda sekarang? Alhamdulillah, yang pasti senang, bangga, karena problemnya Mas Rere ini sebenarnya rasa percaya diri. Oke, kan, betulnya. Dari pertama, saya sih berusaha ketika dia ikut macam-macam kompetisi, goals-nya itu adalah gimana membentuk mental juara. Mental juara nggak cuma ngumpulin piala, berderet, enggak. Yang goals-nya yang paling penting, dia percaya diri, dia bisa terbiasa menguasai audience, yeah. Nah itu. Wow, very cool. Saya nggak membatasi harus tiap hari jam segini, segini. Yang penting rutin, mau dia kapan aja, selama dia enjoy, itu pasti lebih banyak masuknya. Tapi kalau kita paksa, nggak bisa. Wow, very good. Tips itu adalah tips dari Bunda Kak Rere, teman-teman. Nah, terima kasih Bunda. Sama-sama, Ustazah.
preparation about this market. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.
you feel when you got the sixth winner of FES 2021? Alhamdulillah, happy and grateful ya Pak Syarika. Alhamdulillah Pak Syarika selalu semangat di dalam mengikuti kompetisi, mengikuti dan untuk kali ini apa yang mendapatkan Pak Syarika? Tapi di situ panjang itu mah aku boleh baca yang lain mah. Ya boleh, tapi kalau gitu tuh baca sampai ada tambahannya tuh 3. Jadi sama yang dikasih ustazah itu totalnya 4 atau 5. Jadi kakak going extra mile sekali dua atau baca 4 gitu. Jadi kakak memang suka membaca nih. Iya, karena mungkin mayat kan itu kan juga menarik loh. Selain ada suaranya, terus ada musiknya, terus kan bisa menarik anak daripada yang anak biasa tuh pronunciation-nya juga ya, pronunciation sendiri tuh dia tanya sama saya, mah ini bacanya apa gitu kan, saya kasih tahu. Kalau saya repot, saya bilang coba lah buka di Google gitu ya, kemudian nanti kamu ketik itu bacanya apa, kamu dengarkan di speakernya. Jadi sekarang tanpa tanya saya dia buka sendirinya, inisiatif sendiri gitu loh. Sudah mandiri sekarang caranya gimana sih, tipsnya setelah diarahkan bunda, sekarang kakak sudah mandiri ya.